Aku minta maaf, Nikita Mirzani ngaku menyesal hingga nangis. Kenapa? Nikita Mirzani tiba-tiba unggah video dirinya sedang menangis. Ia mengaku menyesal. Namun entah apa yang membuatnya menyesal hingga sampaikan maaf. Mau tahu apa yang membuatnya meminta maaf? Yuk intip artikel selengkapnya. Sedih banget, aku baru tersadar. Aku nyesel, nyesel banget. Aku beneran menyesal. Aku minta maaf, kata Nikita Mirzani dalam unggahannya. Pernyataan tersebut diperkuat melalui keterangan unggahan. Maafin gue sedalam-dalamnya. Gue minta maaf, gue bener-bener nyesel, tulisnya. Unggahan tersebut tentu diwarnai komentar dari netizen, malah ada yang sebut ia masih cantik walau sedang menangis. Tumben nyai nangis, tulis netizen. Kayaknya nurutin strategi Okarin, nangis-nangis baru klarifikasi, tulis netizen. Nangis saja tetap cantik, tulis netizen. Tapi hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait hal yang membuatnya menyesal hingga meminta maaf.